Halo, 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 halo. Jadi ini gue belum tidur dari malam nih baru bangun. Oh my god, sudah 16.00. Apakah sudah ke-upload? Belum, sudah ke-upload? Belum. Oh udah pak. Oh mongkas, oke. Langsung saja lah pak ya. Kita langsung tonton ini aib, aib, aib keluarga. Ah, mah, canda-canda. Korean, ah tak bisa. Nah, deh. Nih suaranya digedein dulu. Aduh, nih gue udah ngantuk banget parah ngaco. Nih gue cuma nungguin dia doang nih. Karena nanggung tadi gue clean juga baru cabut soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah. Gue belum nonton trailer rap segala macam, jadi ini benar-benar gue baru lihat teaser ya maksudnya. Gua lagi pengen nyoba nggak nebak ya. Jelas ini Won Young, ini Yujin, you know that. Ini Liz, ini Ray, Gael, Iso. Ya nggak sih? Iso apa Gael? Gak, kayak ini Gael deh. Ini Iso ya nggak sih? Ya dong. Iso. Nggak kayak suara Won Young. Gaal. Gimana? Hah? Seven Eleven apa? Gak, gue masih gak ngerti, ulang ya. Gue tadi gak ngebaca soalnya, gue lagi ngeliatin. Percakap-cakap banget soalnya. Gue tahu nomor mereka, ya. Yeah. Bear with me, oke? Okay? Bear with me, oke? Okay? Karena ada yang gedor-gedor pintu. Cakep gaul. Gua gak tau dari dia gaul apa gak. Ah, get it. Gak kayak suara Won Young, itu Won Young kan? Feel like 11. Middle finger in the night. Gonna move it
Gue udah ngeliat tadi ada klip-klip di showcase-nya itu. Wah, dia bajunya pink, yang lainnya pada hitam semuanya. Dan ini sekarang Yuji kayak putih, kayak... Ya, cuy... Ya, kenapa sih? Kenapa sih? Jadi center sih emang, cuma saya kayak, ya kenapa gitu ya kan? Nih ya, coba gue tebak ya. Ini Liz, Won Young, Yujin, obviously ini Ray. Gal sama Iso ini lo susah ngebedainnya. Ini Gal kayak ada, karena ini kata lebih muda. Oke, kita nonton sekali lagi pak. Ada yang komen ya nih, congratulations for the debut. Gue suka. Cuma, kayak komennya satu gue. Well, nggak terlalu muda juga sih mereka sebenarnya. Cuma kayaknya rada terlalu mature kayak sih konsepnya. Enggak ya? Gue nggak tahu dah. Kalau menurut gue kayak terlalu mature. Gue nggak tahu sih dibanding yang siapa lagi yang kayak seumuran mereka yang ya pas-pas debut ya atau pas-pas ya pokoknya debut lah atau ya pas masih muda-muda gitu. Yang konsepnya se-mature ini mungkin yang rada mongkas gitu ya pak ya. Kalau ngerti mongkas mah ya pak. Ini mongkas nih pak, mongkas. Au. Mongkas. Ini pak mongkas, ini rada mongkas pak. Ini rada mongkas ya. Gas. Lagunya juga cukup menarik. Gue gak bisa bilang gue suka, tapi gue cukup yakin gue gak suka. Menarik, cukup menarik. Gue gak bisa bilang suka, tapi gue ngerasa cukup keren, cukup bagus. Yang membuat gue kayaknya gue akan bisa suka. Karena gue cukup yakin orang-orang juga rada gak familiar pasti dengan gaya lagu yang kayak gini. Kayak ini cukup unik. Ya walaupun kayak nada-nada kayak gini kan kayak Paint the Town-nya Luna kan juga kayak gini. Kayak rada apa ya bahasanya itu ya, rada Indian gitu ya. Apa ya, rada apa ya, gue gak tahu itu benar apa itu. Pokoknya gitu. Dan ini juga kurang lebih kayak gitu, rada apa, etnik-etnik gitu lah ya, etnik kan. Kayak kata-kata yang tempatnya enak kayak gitu. Rada etnik gitu, cuma ini beda. Dan banyak, cukup eksperimental dari permainan gaya aransemen segala macamnya gitu. Wow. Arab gitu ya, kayak ya India Arab gitu. Dan gue juga ngeliat ini gaya kayak gini tuh gue temuin di CL Spicy sarung tangan di satu tangan doang itu juga gue menemukan itu. Betul ya, lu bisa lihat lah ya ini Won Young emang Won Young aja gitu. Lu kalau misalnya udah nontonin Aizuan lu tahu Won Young itu emang rada berbakat deh, nggak rada sih, emang berbakat banget dah. Masalah presence, facial expression itu keren, parah. Nih orang emang asli bakat, nih orang emang bakat. Dan gue cukup yakin dia menyadari itu. Dan gue takut aja, Dan gue lihat sih Gael sama Liz ini sudah mulai nih. Ini masih kerasa kayak, Ini bisa mengimbangi Yujin juga ya. Yujin udah juga berpengalaman. Cuma gue ngerasa ini orang berdua di sini gue ngeliat kayak Xiaowei Duan. Xiaowei ada orang yang gue suka juga dari Cina. Xiaowei Duan. Gue suka di sini ya. Ini Liz yang bikin gue kayak kurang suka melis karena rambutnya blonde. Gue nggak pernah suka ngeliat rambut. Ini gue peduli juga sih. Won Young, Won Young. Betul ya, yang kalau misalnya bilang bias gue siapa, gue yakin banget awalnya pasti bakal Won Young gitu. Karena dari Dryzone gue juga cukup suka Won Young. Tapi akhir-akhir, awal-awal gue gak suka Won Young sama sekali. Kayak dia itu sebenernya unnoticed sama gue, walaupun ternyata dia senternya kayak, wait what? Jadi itu gue ngeliat Dryzone dia pas Lavian Rus. Terus akhirnya gue nonton Produce 48, ini betul tadi gue udah ngantuk banget ya. Asli gak bohong gue Lavian Rus, terus kayak anjir, koreografinya keren ya.
dan lagunya beda banget juga gitu, kayak wih keren juga nih. Terakhir gue nonton Porsche 48 dan gue ngeliat itu gak ada, gue meratin Wong Yong sampai akhir. Terus pas dia menang nomor 1 gue kayak wait what, eh dia siapa ya? Gue gak notice karena gue ngeliatinnya Yena aja gitu. Bias pertama gue BTW perawal Yena dan gue juga gak notice Yewon. Sampai akhirnya gue nonton lagi, akhirnya bias gue Yewon sama Minju, ketiga Yena. Ah, sayang sekali Yena yang bias pertama gue dibalap sama nih anak berdua. Dan Wo Diong itu yang salah satu yang terakhir, kayak 6 terbawah gitu kan, 12 gitu. Salah satu 6 terbawah yang akhirnya dia naik sampai kayaknya mungkin kurang lebih dia itu di 6 teratas sih. At least. Karena belum lihat personalitinya mereka yang lain ya kan. Karena Wo Diong personalitinya ya biasa aja, udah gitu aja gitu, bocah dan tapi ya gitu. Ini Iso kan? Ini Iso kan? Kayak bocah soalnya. Nah bagian itunya ya kayak Won Young, tapi lainnya enggaknya. Cam itu juga ada. Ya pokoknya ada aksen-aksen. Oh iya nih. Ya apa Won Young cuma karena gue ngerasa Won Young itu somewhat lebih cempreng harusnya, lebih sengek kan? Ya lebih kayak gitu. Ini beda suara kayaknya. Nah itu kayak itu dropnya cukup beda ya. Gue nggak tahu, gue kayak udah lama nggak denger lagu-lagu lagi ya. Cuma kayak cara ngedrop kayak gitu tuh nggak konvensional ya. Nggak biasa. Langsung keras gitu. Ya padahal nggak sekeras itu. Perkusinya yang bikin heboh. You make me feel like 11. Itu gue juga suka. Gue nggak ngerti artinya apa. Cuma gue suka dan di sini mau dia buset deh, ya Allah. Satu yang mungkin gue bisa lihat dia itu ada Thailand di sini. Jadi kalau misalnya nanti gue ngeliat kok ternyata gaul emang ada ternyata Thailand situ, oke okay, fix dia itu gaul. Oke di sini nggak ada Thailand. Oh beda orang. Wait. Ini Iso berarti ya. Oh ini Iso, yang arti-arti Iso kayaknya ya. Gila, Won Young gokil. Gue juga baru ngeliat aja. Gue kudu liat. Ini Iso nih. Ya tuh, ayah Iso, gue kenapa gak liat bawahnya. Gue gak tahu kalau misalnya di bawah ada. Iya gak kan ada ininya aja, benar berarti. Ah fuck, what the fuck. Gue mulai kayak alah. Ya oke. Ini Iso, oke okay. Iso emang cakep sih, parah. Oke. Mirip, jangan sama mirip nih anak. Gue jadi awal juga ngeliat kayak Gael sama Iso tuh mirip. Cuma gue gak ngira semirip itu. Wait, bentar. Iya benar, Iso itu 2007 gue ngeliatnya ini kayak bulan itu, lupa gue dia. Fuck. Iya dia umurnya 14 tahun. Oke. Anjir! What the fuck, gue close. Iya gak apa, sekalian ulang karena gue pengen lihat ini Gael, Iso mana itu ya. Gak Iso, ya kan? Iso kan? Iya. Sayangnya yang paling gue suka Iso itu jadi rada masalah itu ya. Ya. Iso. Pas banget deh ngomong Iso.
kayaknya itu sengaja juga. Emang Beauty Mars dia emang kayak gitu ya? Gue gak pernah nyadar dia punya Beauty Mars kayak gitu. Emang iya ya? Iya ya? Kok gue gak nyadar sih? Salad, you make me feel like 11. Beda banget Won Young tuh kayak gila, gue juga gak nyangka sumpah. Dari awal tuh gue kayak yaudah Won Young, cuma kayak emang dia evolusi juga sih, karena awal-awal kayak gak segitunya. Dari Fiesta tuh gue liat kayak wait, Won Young ya dari Fiesta berarti awalnya trigger kayak terus oke. Nah pas Won tuh gue kayak baru oke, Won Young keren karena bajunya itu kayak vampir. Oh sama vampire itu ya kan. Emang karena jalan vampire juga. Iya pak, tapi enggak, saya Swan itu kan apa kostumnya kayak rada ya kerajaan gitu kan. Jadi kayak vampir gitu juga. Jadi kayak gue kayak gila nih orang keren anjir, kayak straight out from noblesse gitu anjing. Itu gak gampang ya, itu gak gampang, asli. Tau gak itu kegiatan gue apa? Ini sama kayak yang mana ya, lupa gue. Bentar, itu di panorama apa di Swan ya? Yang aduh, pokoknya dia itu tuh disuruh sama, pokoknya pas lagi apa ini video klip atau pas koreografi gue lupa, dia itu punya dia ngasih usul sendiri dan itu kayak what? Wow, aduh lupa gue di panorama apa Swan ya. Oh Swan, nah ya kayak gitu itu mungkin kita lihat aja Swan. Swan, Aizwan. Wait, what? Bentar, itu Chungha, Killing Me. Oh my god. Gua suka banget Killing Me BTW. Gua suka banget, jadi siap ada Killing Me itu gua pasti bakal tonton, tapi nanti aja itu ya. Nih. Nah nih. Itu keren. Apa ada yang lain ya? Gue lupa ada yang lain apa enggak. Cuma yang jelas ini salah satu, itu keren. Sama vokal-vokalnya bagus, asli. Banyak, enggak sedikit. Lebih tepatnya girl band-girl band atau apapun itu grup gitu, gue ngerasa suaranya kayak off aja gitu. Kayak nggak blend aja gitu sama lagu ya, apalagi Indonesia ya, parah. Ini suara-suaranya pada masuk semua. Gue nggak ada komentar perkara itu soalnya tadi gue kayak nggak ngerasa risih perkara suara, jadi kayak cukup masuk. Feel like a love.
Mengingatkan gue kepada feel special, obviously. Gal, Iso, Liz, Eugene. You make me feel like lovin'. Di sini gue nggak tahu kenapa ini dimasukin ke cut akhir yang gue nggak ngerti kenapa nggak ada yang komentar. Won Young kelihatan kayak jadi tempelan cok di sini. Gue nggak ngerti apa masalah mereka. Di sini dia kayak kelihatan tempelan, kayak nggak ngeblend. Ini kayak terlalu space dia sama Won Young si Liz ini terlalu jauh dan sini kayak dia bisa kayak lebih majuan sedikit kayaknya. Gue nggak ngerti. Kayaknya harusnya lebih majuan dikit sih. Harusnya lima jun dikit atau nggak tahu, yang jelas ini kayak kecilan deh karena harusnya dia lebih gede pada Eugene ya sih harusnya. Itu aneh, itu yang gue lihat kayak rada off. Wait, what? Gue nggak ngerti kenapa. Kita lihat udah ada performance apa belum. Kalau udah ada gue pengen sekalian nonton itu juga. Belum. Oh my god, sudah ada cok. Kita lihat. Gue pengen denger juga dia tebak-tebakan ya, kira-kira dia lip-sync apa enggak. Karena gue ngerasanya cukup yakin lip-sync. Pertama kali itu biasanya lip-sync soalnya. Seenggaknya kayak bukan lip sync, seenggaknya pre-recorded, gue nggak tahu. Pre-recorded lip sync juga, ya, maksud gue nggak tahu. Ini bisa jadi live. Ini maksud gue pakaiannya. Lihat, ya lihat pada item cok, ya ada sesuatunya sih di tengah. Cuma dia blatantly pink semua cok. What the fuck? Dan itemnya yang mah gila. Eugene sama Won Young doang yang pakai. Iya, enggak ada biar. Iso kelihatan banget cahaya di sini. Bagus. Beto ini Iso bisa aja ngeliat ke kamera yang tadi loh. Tapi dia ngeliat ke arah kamera yang nyala. Itu keren. Lihat dong, yang lain bisa. Si Liso tuh bisa ngeliat ke sini loh. Iya bener kan Iso namanya. Aduh gak ditulis lagi bahasa Jepang, bahasa Koreanya, tulisan Koreanya. Iso sih ingat gue, harusnya. Ya gak sih? Iso, Eugene, Iso, gak ada, yaudah biarin. Yeah.
Kalau itu beneran live. Kalau gua seneng sih. Gua udah ngerasa seru. Kenapa? Karena beberapa bulan lagi JYP juga grup keluar. And it will be fun. That's for the goddamn sure. Karena ini ada lawan yang cukup sulit. Itu nama siapa kira-kira? Kayak baru dinyalain gitu soalnya. Sekali lagi ya, gue jarang-jarang nonton lagi. Coba ini asli, ini menarik banget. Aji, gue udah ngantuk banget ya, gue pengen bentar doang. Ini seru udah apa? Udah 27 menit, cok. What the fuck, Fatur masih ada di Discord nggak? Masih ada, maaf ya gue Devon ya. Bentar pak ya, seru ini. Ya. Gua gak ngerti kenapa dia nyengir. Itu profesionalnya. Jago nih orang. Bisa juga sih karena emang dia makin gede ya. Makin gede aja jadi suaranya jadi nggak terlalu seprek gitu, tapi gue cukup yakin kayak itu emang disuruh ubah aja sih cara nyanyinya kayaknya.
Cuma kayak kelihatan bocah ya. Kenapa si Lee suka bacak nyengir sih? Keren, ini lagu seenggaknya 8 8 setengah deh 8, 8 seenggaknya, at least gue harus dengerin berkali-kali lagi. Gue bakal selalu nonton setiap dia perform, that's for goddamn sure. Ini orang tuh gak kayak cuma baru debut, maksudnya gak cuma cocok buat debut, maksudnya kayak, kan biasanya kayak orang memuji kayak, wah kayak lu kayak misalnya di yang Grup 000 ya kan, Girls Planet 000 tuh kayak orang kayak lu kayak udah debut ya apa segala macam gitu. Ini kayak comeback ya. Performance-nya bagus banget. Bagus banget sih, termasuk bagus banget. Cuma gua enggak ngerti ini kenapa pilihannya, kenapa dia dipingin kayak yang men. Gue jadi ngerasa kayak dia off gitu di pas nanti dia jadi ke kanan. Nah di sini nih, ini gue kayak ngerasa kayak nggak tahu emang Won Young-nya lagi tidak apa, lagi gugup kah ini apa, gue nggak ngerti, cuma kayak tidak seperti yang di video klip aja gitu, atau biasanya dia nah, pasti nanti ada di performance yang lainnya pasti dia bagus juga sih, gue yakin banget. Di sini yang gue kagum sih ngeliat Iso sih. Nih keren orang. Yang lainnya bagus juga, sumpah asli. Yang lainnya bagus banget juga. Jadi gue kayak, man, gue nggak tahu. Mungkin makin sering nanti gue ngeliat kayak, oh ini tuh kurangnya ini. Gue ngerasa mereka well rounded semua sih. Itu yang kayak, keren. Dan betulnya habis ini gue harus ngeliat Everglow, karena Everglow juga baru keluarin sesuatu yang baru. Kita lihat Everglow, beneran udah keluar belum ya? Ya, 33 menit yang lalu. 33 menit yang lalu, berarti gue udah 33 menit ngerotin. 34 menit for... Ya. Keren. Gue udah jadi fans ya, fix. Bye. Thank you. Annyeong.